masih terus berkembang. Teknologi dan sains berpesona hati, masa depan cemerlang gemilang. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Khalifari. Dan saya Aisyah Munigah. Kami Kurawati BSKC Parawan, Magang, Terengganu. Pada hari ini sedang berlangsung Hari Stand Peringkat Daerah Marang di SK Bukit Gasing dan di SMK Seberang Marang. Terdapat pelbagai pertandingan yang diadakan seperti Bridge Building Competition, Drone Challenge, Water Rocket Challenge dan sebagainya. Kebanyakan ini saya. Apakah yang anda sedang membuat? Kami sedang membuat power stack, iaitu alat yang dapat memudahkan kerja orang di sekitar. Seperti yang akan menjimatkan tenaga. Seperti yang anda dapat lihat. Dia dapat mengecaskan bateri dan menyalakan lampu. Itu saja yang dapat saya lakukan. Projek ini dinilai sebagai hydrodefense. Okay. Hydrodefense ini berfungsi untuk mengesan kebocoran dan pencemaran pada tangki air. Okay. Ia lebih kepada cara untuk menangani masalah tangki air sebenarnya. Tangki air ini kebiasaannya terletak di atas dinding rumah. Okay. Hal ini menyebabkan pengawasan langsung menjadi sukar. Oleh itu, alat seperti hydrodefense ini boleh menjadi alternatif untuk menangani masalah seperti pencemaran dan kebocoran pada tangki air. Berapa lama untuk siap masuk? Kami membutuhkan sebanyak 5 hari untuk siap. Okey, terima kasih. Menyesatkan pertama. Mula-mula memasukkan air di dalam palang. Barisan pengurusi teknik STEM, guru-guru pembimbing STEM, peserta-peserta karnival STEM peringkat daerah Marang serta lagi ini semasa dan informasi. Jangan lupa subscribe.